kita put on hold. I think bila kita put on hold tu kita fahamlah kan, kita put on hold dan rancangan itu sendiri akan diteruskan dengan pengisian yang lain. Berbeza. Kata ada, tapi buat masa sekarang ni kan, sebab isu-isu yang terkait dengan individu ni dia masih lagi panas dan dia masih lagi dilihat dalam proses pencarian dirilah. Saya jujur saya kata dia perlu selesaikan isu individu, isu dalaman dia. Tapi sampai ketika benda tu belum berlaku, saya tak rasa kita bersedialah untuk ambil apa-apa risiko. Walaupun benda tu something yang positif, yang message, kita ambil pendekatan dan juga feedback daripada orang ramai. Dan saya pasti feedback ni datang daripada orang yang sangat prihatin terhadap TV Hijrah dan sangat sayangkan TV Hijrah dan brandingnya. Kita ambil pendekatan, kita tak tunjuk selagi dia belum selesai lah. Bila ada yang menyamakan TV Al-Hijrah sama je macam TV-TV media-media lain yang cuba mencari ruang untuk popular kehadapan dalam isu-isu begini, dan diorang yalah, bila kita cakap TV Al-Hijrah, kita tahu kita program untuk dakwah dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan TV Al-Hijrah semakin menyimpang dek kerana satu episod itu. Komen tuan sendiri. Yelah, betul. I mean, banyak yang ada bagi komen-komen sedemikian kan. Saya sarankan ambil peluang sebab dia dah bercakap tentang TV Al-Hijrah. Bagi satu keadilan kepada TV Al-Hijrah. Bagi satu ruang kepada TV Hijrah, tengok aplikasi kita, tengok program TV Hijrah di Ramadan dan nilaikan sendiri. Dan tengok juga program trending. Dan baru ada penilaian yang adil kan. Memanglah kita yang apa yang kita minta ni satu benda yang berat. Tapi saya harap apabila prihatin terhadap TV Hijrah, apabila kita apabila isu viral ni berlaku, kalau mereka perhatin kepada TV Hijrah ketika isu ini berlaku, mereka juga harus prihatin kepada TV Al-Hijrah untuk tengok program-program yang kita cuba hasilkan. So dia perlu seimbang. Bersikap adil lah. Bersikap adil lah.